DPD PDI Perjuangan Jawa Barat ngabagikeun mangrebu-rebu hand sanitizer, masker jeung alat pelindung diri sejena, sarta nasi bungkus ka masyarakat dina mahabuna sesalad virus corona atau COVID-19. Eta katak teh mangrupa kahaat partai politik salaku salah saeji elemen masyarakat nggoning nyinglar sumbarna virus corona di lemah cai. Minangka pangrojong kana tarekah ngungkulan wabah virus corona atau COVID-19, DPD PDI Perjuangan Jawa Barat ngabagikeun mangrebu-rebu hand sanitizer, masker jeung alat pelindung diri sejena sarta nasi bungkus ka masyarakat di sakuliah wewengkon Jawa Barat. Eta kagiatan teh museur di kantor DPD PDI Perjuangan di lalawak Jalan Pelajar Pejuang Kota Bandung, tur satuluyna didistribusikeun ka saban DPC di sakuliah Jawa Barat. Dianti didistribusikeun ka saban DPC, prak-prakan ngabagikeun hand sanitizer, masker sarta nasi bungkus teh dilakonan ka sajumlah masyarakat di lingkungan Kota Bandung salaku ketak pangrojong dina mahabuna virus corona. Ya, dalam rangka kita menghadapi atau melawan pandemi COVID-19 ini, jadi DPD PD Perjuangan Jawa Barat selaku sebagai partai politik tentu juga telah melaksanakan gotong royong lawan COVID-19 ini. Jadi persoalan COVID-19 ini bukan hanya persoalan pemerintah tetapi seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu partai dalam hal ini melaksanakan beberapa kegiatan. Yang pertama, edukasi lawan COVID-19 melalui penyebaran leaflet yang berisi ajakan untuk pola hidup sehat, cuci tangan pakai sabun, kemudian penggunaan masker, dan itu kita sebarkan leaflet seluruh DPC Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Eta kegiatan teh minangka bukti yen urusan sesalad virus corona atau COVID-19 lain ukur jadi urusan pamarenta, tapi jadi urusan sakumna elemen masyarakat, kaasup partai politik anu kudu hadir di tengah masyarakat dina kaean sarupa kitu. Jadi kita dengan kadar-kadar kita dikumpulin di sini, kita siapkan botol-botol kurang lebih 30 miliar. Jadi hand sanitizer ini kita isi ke botol ini, nanti baru kita distribusikan. Untuk tahap pertama kemarin kita distribusikan seluruh kabupaten kota se-Jawa Barat. Ya, selain hand sanitizer ini kita juga membagikan APD, bagi masker. Nah, khusus untuk APD ini kita bagikan ke seluruh rumah sakit rujukan se-Jawa Barat. Nah, untuk tahap kedua ini kita juga mengisi lagi 20.000 botol ini yang akan kita bagikan ke masyarakat. Dian tinggal lakonan sejumlah kegiatan sosial di nama mahabuna virus corona, DPD PDI Perjuangan Jawa Barat geus ngelarapkan sistem social distancing serta physical distancing ku cara ngelakonan rapat rutin ngaliwatan video conference bikin nyinglar kontak fisik secara langsung. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.